بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات رحمني ورحمكم الله، الحمد لله pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita satu nikmat bisa berkumpul di masjidnya Allah Subhanahu wa taala, yang semoga kita harapkan perkumpulan kita ini perkumpulan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah rahimakumullah, insyaallah pada malam hari ini saya ingin membacakan kepada jemaah sekalian salah satu karya dari ulama kita, sekaligus dengan syarah dari salah satu ulama kita juga, yang semoga salah satu karya beliau ini bermanfaat bagi kita semua, terutama untuk malam hari ini, yaitu kitab Usul Sittah, ya, yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Ayuhatul ikhwah barakallahu fikum. Usul Sittah, kitab Usul Sittah ini sebenarnya bukan kitab yang besar. Bukan kitab yang berjilid-jilid, bukan. Tapi Usul Sittah ini hanya beberapa lembar saja. Dari namanya sudah kelihatan Usul Sittah, enam landasan. Di sini penulis rahimahullahu taala beliau akan memberikan kepada kita enam landasan, yang landasan ini punya karakter yang sama, punya ciri yang sama. Pertama, karakter ini atau landasan ini memiliki karakter yang pertama, bahwa landasan ini sebenarnya sudah jelas tertera pada Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama tuh. Jadi pada saat penulis bilang ada enam landasan, ini semua landasannya sebenarnya itu udah jelas dalam Al-Quran dan Sunnah. Namun penulis kembali mengumpulkan lagi untuk menjelaskan lagi. Karena ciri pertamanya tadi sebenarnya udah jelas. Itu ciri pertama dari seluruh dari enam landasan ini. Dan ciri kedua atau karakter kedua dari enam landasan ini adalah, walaupun jelas semuanya dalam Al-Quran ataupun hadis, namun keenam-enamnya ini, ya, pemahaman masyarakat atas enam landasan ini lemah. Sebenarnya terang benderang dalam Al-Quran, tapi pemahaman masyarakat, pengetahuan orang-orang kaum muslimin tentang enam hal ini lemah. Itu yang mendorong penulis rahimahullahu taala untuk kembali menyusun buku ini. Ini sebenarnya kaidah-kaidah ini, enam landasan ini, udah termaktub banyak ayatnya, banyak hadisnya. Tapi dengan sebanyak itu ayat dan hadisnya, banyak juga yang miss, yang kelewatan dengan enam landasan ini. Makanya dibuat lagi oleh penulis Usul Sittah. Dan kata penulis Usul Sittah ini, teman-teman sekalian barakallahu fikum, bukan berarti pembatasan. Kaidah atau landasan dalam Islam itu banyak, bukan cuma enam. Namun hanya enamlah yang penulis ingin keluarkan di buku ini. Dan ini yang paling penting. Ya, dan ini yang paling penting rahimani wa rahimakumullah. Fabarakallahu fikum. Kita masuk kepada perkataan penulis rahimahullahu taala. Bismillahirrahmanirrahim. من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة المالك الغلاب ستة أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. Di awal pembukaan bukunya beliau bilang, di antara keajaiban
ya, di antara keajaiban dan maha perkasanya Allah Subhanahu wa taala, Allah memiliki 6 landasan yang telah Allah jelaskan sejelas-jelasnya sampai orang yang paling awam pun ngerti. Ya. Namun setelah Allah menjelaskan dengan gamblang dan mudah, datanglah satu masa di mana banyak orang justru tidak mengerti tentang 6 landasan ini. Ya, banyak orang yang enggak paham tentang landasan ini. Wa katsirun min adzkiyail alam wa uqala ibni Adam. Bahkan yang enggak ngerti ini uqala bani Adam. Orang-orang yang memiliki pemikiran baik di antara tengah manusia, orang-orang cerdas, tapi tetap enggak ngerti. Cerdasnya bukan masalah agama, cerdas masalah dunia gitu. Tapi enggak ngerti ini ada 6 landasan yang udah cukup jelas. Nah, penulis rahimahullah ta'ala, beliau kemudian menjelaskan tentang 6 perkara itu. Beliau bilang, al-aslul awal, landasan pertama, ikhlasu dini lillahi ta'ala wahdahu la syarikalah, wa bayanu diddihi alladhi huwa syirku billah, wa kaunu akthar al-Quran fi bayani hadhal asl, min wujuhin syatta bikalamin yafahamuhu abladil ammah. Beliau bilang, landasan pertama itu adalah tentang ikhlas, hanya beribadah kepada Allah saja dan tidak menyekutukan Allah. Landasan yang pertama yang jelas banget dalam Al-Quran dan Sunnah itu adalah ikhlas, hanya beribadah kepada Allah, tauhid. Penjelasan tauhid di dalam Al-Quran itu jelas. Wa bayanu diddihi, dan Allah juga telah menjelaskan tentang lawannya tauhid, yaitu syirik. Penulis di landasan yang pertama ingin mengajarkan kepada kita bahwa perkara yang namanya tauhid dan syirik itu banyak di Al-Qur'an gitu. Banyak banget di Al-Qur'an. Ya. Al-Qur'an tidak kekurangan untuk menjelaskan tentang tauhid dan syirik. Bahkan penulis mengatakan, ya, wa kaunu aktsaril Qur'an fi bayani hadzal asl, dan bahkan Al-Qur'an itu paling banyak memang menjelaskan tentang tauhid dan bahaya syirik. Min wujuhin syatta bikalamin yafhamuhu abladul ammah. Yang perkataan Allah tentang tauhid dan syirik itu bisa difahami oleh orang yang paling awam sekalipun. Thumma lamma sara ala aktsaril ummati ma sar. Kemudian terjadilah apa yang terjadi di tengah umat ini. Azhara lahum syaitan, setan itu bekerja menampakkan kepada orang-orang Islam yang tauhid itu syirik, yang syirik itu tauhid. Caranya gimana? Caranya adalah fi surati tanaqqusis salihin wat taqsir fi huquqihim. Mengatakan bahwa orang-orang yang katanya bertauhid itu, mereka semuanya tidak mengenali adab kepada para orang-orang soleh. Mereka kurang ajar semua kepada orang-orang soleh. Nah, setan menjadikan kesyirikan bagi mereka itu adalah ketauhidan. Kapan? Pada saat mereka mengatakan bahwa ghulu, berlebih-lebihan kepada orang soleh itu adalah tauhid. Mencintai orang-orang soleh sebagaimana kecintaan kita kepada Allah dan Rasul, itu tauhid kata mereka. Memuliakan para ulama, para orang-orang soleh seperti memuliakan Rasul, itulah tauhid kata mereka. Ini semua adalah makna yang dikaburkan oleh syaitan. Nah, kita bahas ini teman-teman sekalian, barakallahu fikum. Yang pertama itu tentang masalah tauhid dan syirik. Landasan pertama ini tentang tauhid dan syirik. Ikhlas itu maksudnya di sini adalah pemurnian ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ikhlas itu adalah pemurnian. Kemurnian itu ikhlas. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan pada surat An-Nahl ayat 66. Pada surat An-Nahl ayat 66, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah, nusqikum mimma fi butunihi min bayni farathin wa damin labanan khalisa sa'igan lisyaribin."
Allah Subhanahu wa taala mengatakan sesungguhnya di hewan ternak itu ada ibrah, ada pelajaran. Di hewan ternak nih ada pelajaran. Makanya cara belajar para salaf itu enggak mentok hanya di majelis ilmu, teman-teman. Ya. Hadis yang dimana para salaf itu mereka suka melihat ke langit. Mereka melihat adanya bintang jatuh. Ya. Itu menandakan bahwa para salaf itu sering bertafakur. Memang Allah menjadikan adanya makhluk-makhluk Allah ini sebagai ayat, sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Buktinya di hewan ternak aja la ibrah, kata Allah. Ada pelajarannya di situ. Nuskikum mimma fi butunihi min baini farathin wa damin labanan khalisa. Dari hewan ternak kalian bisa minum susu, kata Allah. Susu sapi itu. Itu susu sapi itu terbentuknya dari mana? Farath wa dam. Dari darah sama kotoran sapi. Di antara darah dan kotoran sapi, Allah ciptakan apa? Susu yang murni, bersih. Tidak ada sedikit pun kotoran dari kotoran sapinya ataupun darahnya. Gak ada. Itulah ikhlas. Khalisan, murni banget. Gak ada itu. Orang kalau ikhlas itu gak mentingin pandangan orang. Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah beliau mengatakan ikhlas itu nisyanu ru'yatil khalqi bidawamin nazari ilal khaliq. Melupakan pandangan dan penilaian manusia. Ikhlas melupakan pandangan manusia dan fokus terhadap penilaian Allah. Ikhlas, kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, melupakan penilaian manusia dan fokus pada penilaian Allah Subhanahu wa taala, itu ikhlas. Ya, yeah. Itu ikhlas. Jadi fokus terhadap penilaian siapa? Allah. Dia enggak peduli dengan penilaian manusia. Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala beliau juga mengatakan tarkul amal, ya, meninggalkan amal karena manusia riya, dan beramal untuk manusia syirik. Jadi kita enggak boleh meninggalkan amal karena riya, karena penilaian orang. Misalnya antum biasanya di soft pertama terus, di soft pertama terus. Terus ada satu hari antum, aduh enggak enak ya. Soft pertama mulu dikira so alim nanti. Ya mundur aja dah. Akhirnya mundur di soft yang terakhir. Biar enggak dibilang orang alim, biar enggak dibilang orang saleh. Ini enggak boleh perbuatan ini. Terus gimana? Harus tetap di depan dan fokus dengan penilaian Allah. Jangan fokus sama penilaian orang. Orang mau nilai kita orang alim atau orang yang jelek sekalipun, urusan dia. Makanya keikhlasan itu adalah penilaian siapa? Allah. Dia fokus banget dengan penilaian Allah Subhanahu wa taala, bukan fokus dengan penilaian orang. Makanya meninggalkan amal karena seseorang, karena penilaian orang, riya. Kalau dia ikhlas, dia enggak bakal tinggalin. Kalau dia maunya murni hanya untuk Allah, enggak bakal dia tinggalin. Tapi masalahnya dia masih memikirkan penilaian orang, makanya dia tinggalin. Upload terus kebaikan. Ya, nge-share terus kebaikan. Tapi kadang-kadang terpikir takut teman-teman saya bilang saya ini orang yang so alim. Udahlah, enggak usah upload-upload kebaikan lagi. Enggak usah ngirim quote-quote Islami lagi udah. Selesai. Dia tinggalin itu karena apa? Penilaian orang. Ini enggak ikhlas namanya. Ikhlas itu Anda bertahan di situ dan berusaha untuk fokus kepada penilaian Allah Subhanahu wa taala. Itu ikhlas. Ya. Yeah. Dan secara umum yang diinginkan oleh penulis rahimahullahu taala adalah seperti itu. Kita enggak pernah beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentang masalah ini maka sangat banyak ayat dan hadis, ya, yeah, yang dimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang masalah tauhid. Tentunya salah satunya adalah firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Bayyinah ayat kelima.
wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka tidaklah diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah mukhlishin, secara ikhlas. Murni ibadah hanya kepada Allah saja, enggak boleh kepada yang lain. Enggak boleh kepada yang lain. Makanya kalau ada orang ikut sholat, ada orang Islam lah ya, Muslim, tapi di sisi yang lain dia setuju kalau dewa-dewa itu boleh disembah, Nabi Isa itu boleh disembah, gak apa-apa. Orang yang seperti ini dipertanyakan keislamannya. Kenapa? Karena dalam Islam itu kalimatnya besar, La ilaha illallah. Kita diperintahkan sama Allah, ibadah hanya sama Allah doang, gak boleh sama yang lain, gak boleh. Sedikit pun gak boleh kita kasih, murni hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau ada seseorang bilang Allah itu memang berhak untuk disembah, tapi Nabi Isa juga berhak untuk disembah, patung-patung itu juga berhak untuk disembah, apakah orang ini sudah masuk Islam dengan keyakinannya? Apa jawabannya jamaah? Hah? Ana ulang. Dia bilang, iya Allah tuh berhak disembah, tapi tuh dewa-dewa juga boleh disembah. Kamu gak boleh mengingkari tuh dewa-dewa disembah sama mereka, gak apa-apa. Patung-patung disembah gak apa-apa. Isa disembah, Nabi Isa disembah gak apa-apa. Gimana jemaah? Apakah orang yang keyakinannya seperti ini dikatakan sudah menjadi seorang Muslim? Apa jawabannya? Hah? Enggak ada yang jawab. Hah? Sedikit banget nih yang jawab. Yang lain abstain, tawadhu. Kita enggak bisa fatwa, Ustaz. Ya. Ini karena enggak lagi butuh tawadhu-nya antum ini. Ya, tawadhu-nya simpan buat nanti aja. Islam apa enggak tuh kalau keyakinan kayak gitu? Islam? Alhamdulillah. Ya, kalau kita bilang bahwa keyakinan seperti itu Islam, Ustaz, Allah berhak disembah, yang lain juga berhak disembah, lalu apa bedanya orang itu dengan Abu Lahab dan Abu Jahal? Sama. Abu Lahab juga bilang Allah berhak disembah, tapi Lata dan Uzza juga berhak untuk disembah. Ya, Rasul datang untuk memerangi itu. Ya, makanya Islam itu murni, murni banget, gak boleh ada yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, selain Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kalimat besarnya itu La ilaha illallah, tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Ya. Di dalam ayat yang lain, ya, pada surat An-Nisa ayat 36, hal yang sama, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kalian hanya kepada Allah dan jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ya, di dalam hadis juga banyak banget hadis-hadis yang menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kita untuk bertauhid. Ya, dan menjauhi kesyirikan. Dan ini cukup jelas jemaah sekalian. Cukup jelas dalam hadis itu, cukup jelas dan banyak banget hadisnya. Waktu Rasulullah SAW mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, apa kata Rasulullah SAW? Innaka satati qauman min ahli kitab faj'al awwala ma tad'una ilaihim an yashhadu an la ilaha illallah. Wahai Mu'adz, kamu akan dakwah ke orang-orang ahli kitab, maka pelajaran pertama yang kamu berikan itu adalah tauhid, an yuwahhidullah, agar mereka mau hanya beribadah kepada Allah saja, enggak mau beribadah sama yang lain. Ya. Yeah. Bahkan jemaah rahimani wa rahimakumullah, enggak usah hal-hal yang segitu besarnya ya. Maksudnya tentang tauhid secara umum itu banyak banget hadisnya. Hal terperinci masalah tauhid itu ada dalam Islam. Ada hadisnya. Waktu seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW lalu mengatakan sebuah perkataan, Masya Allahu wa syi'ta. Semua sesuai dengan kehendak Allah dan kehendak kamu. Itu perhatiin kata-katanya. Semua ini terjadi karena kehendak Allah dan kehendak kamu. Apa kata Rasulullah SAW? Qul Masya Allahu wahdah. Katakan,
terjadinya hal ini hanya atas keinginan Allah Subhanahu wa taala, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Atau qul ma syaa Allah tsumma syi'ta, atau katakan hal ini terjadi karena kehendak Allah, kemudian kehendak kamu. Jamaah rahimakumullah. Kalau saya bilang Ali dan Muhammad masuk ke masjid, Ali dan Muhammad masuk ke masjid, siapa yang lebih duluan masuk? Ali dan Muhammad masuk ke masjid. Kita gak bisa tahu siapa yang duluan masuk, karena kalimat dan itu menunjukkan bahwa mereka datang bersamaan. Tapi kalau saya rubah kalimat dannya dengan kemudian, maka kita akan tahu siapa yang duluan datang. Ali datang ke masjid, kemudian Muhammad. Siapa yang duluan datang? Ali. Antum lihat, perkara kecil, kalau di mata kita kecil, kalimat dan kemudian saja, Rasul tidak terima. Kalau ada orang salah ngomong dalam masalah tauhid, Allah gak terima, Rasul gak terima. Diganti kalimat dan dengan kemudian, agar tidak ada persamaan antara Allah dengan Rasul. Tidak ada persamaan antara Allah dengan Rasul. Ya. Makanya jemaah rahimakumullah, masalah tauhid mulai dari yang besarnya sampai yang terperincinya telah jelas di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Makanya di sini penulis bilangnya bahwa Al-Qur'an itu kebanyakan bercerita tentang tauhid. Kalau kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, inna kulla ayatan fil Qur'an fahiya mutadhamminatun litauhid. Setiap ayat yang ada dalam Al-Qur'an semuanya mencakup tentang tauhid. Semua. Karena ayat di dalam Al-Qur'an tidak lepas dari lima perkara, kata Ibnu Qayyim. Ayat di dalam Al-Qur'an tidak lepas dari lima perkara. Pertama, informasi tentang nama dan sifat-sifat Allah. Ya, informasi tentang nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini masuk kepada tauhid, asma sifat. Yang kedua, seruan untuk beribadah hanya kepada Allah dan larangan menyekutukan Allah. Seruan untuk hanya bertauhid kepada Allah dan larangan syirik kepada Allah. Beribadah hanya kepada Allah dan larangan menyekutukan Allah. Ini juga masuk. Tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah masuk juga. Yang ketiga, kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, Al-Quran itu isinya larangan dan perintah di luar tauhid, ya, seperti puasa, sholat dan lain sebagainya. Ini adalah konsekuensi dan kesempurnaan tauhid. Perintah dan larangan itu adalah konsekuensi dan kesempurnaan tauhid. Masuk ke dalam tauhid juga, karena semua larangan dan perintah di luar tauhid itu masuknya ke ranah konsekuensi kalimat la ilaha illallah dan kesempurnaan tauhid. Itu tiga. Yang keempat, kata Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, Al-Qur'an itu isinya kabar gembira untuk ahli tauhid. Kabar gembira untuk ahli tauhid. Ya. Dan itu yang keempat, kabar gembira untuk ahli tauhid. Dan yang kelima, Al-Qur'an itu isinya kabar azab untuk para musyrikin. Kabar azab untuk para musyrikin. Fa Al-Qur'an, maka Al-Qur'an semuanya isinya tauhid tuh. Sejelas itu loh maksudnya. Ya. Yeah. Sejelas itu Al-Quran menjelaskan tentang tauhid. Sejelas itu Rasul SAW menjelaskan tentang tauhid. Tapi masih ada orang yang tidak faham. Itu masalahnya. Kenapa penulis munculin buku ini lagi? Ya. Dan sorry to say, teman-teman sekalian, Indonesia ini juga salah satu yang seperti itu. Gitu. Banyak banget yang gak ngerti. Gitu. Fanasallah salamu alafiyah. Ya. Mungkin kita juga sebelum ngaji gak ngerti bahwa tauhid itu seperti ini, syirik seperti itu. Ya, padahal cukup jelas di dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu sebabnya penulis mengatakan tadi bahwa setan itu bermain di situ. Setan menjadikan bahwa orang yang mau hanya beribadah kepada Allah, dia enggak mau disuruh doa kepada selain Allah, enggak mau. Disuruh doa kepada wali A, wali B, wali C, enggak mau. Enggak mau. Saya cuma mau berdoa kepada Allah. Maunya gitu. Kalau ngomong gitu, berani ngomong gitu, berarti kurang ngajar sama wali.
Dan kebanyakan orang seperti itu, teman-teman sekalian. Kalau kita bilang, Pak Ude, jangan doa kepada kuburan keramat ini, jangan. Dia gak bisa dengar apa yang kamu sampaikan. Doa langsung kepada Allah. Jawabannya apa? Kurang ajar kamu. Kamu pikir wali ini tidak bisa mentransfer doa saya kepada Allah? Kita ngajarin tauhid, dibilang kurang ajar. Ya. Dan sebaliknya, pada saat mereka minta kepada selain Allah, mereka katakan, saya ini tidak menyekutukan Allah. Saya yakin Allah pencipta saya. Tapi dosa saya banyak. Masa saya langsung kepada Allah? Gak enak. Saya lewat dia-dia dulu nih, orang-orang suci dulu nih. Sama persis sama Abu Lahab, Abu Jahal. Persis sama. Samanya di mana? Lihat, tanya. Ya. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Coba tanya kepada mereka, wahai Muhammad, yang menciptakan langit bumi siapa? Mereka serentak mengatakan Allah. Lalu kenapa mereka enggak beribadah kepada Allah? Karena kami kotor, kata mereka. Jadi kita mesti bikin dulu Lata, bikin dulu Uzza dan lain sebagainya untuk mentransfer doa kita kepada Allah. Padahal mereka kasih ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya memang urusan hal ini nih yang paling bikin apa ya, orang masuk ke dalam syirik. Tapi kalau kita dakwahkan itu, kita paling dimusuhi pasti. Ya. Masalah tentang orang-orang saleh. Fa nasallallahu alaihi wa sallam. Fabarakallahu fikum, bahwa tauhid itu jelas, jamaah sekalian, jelas banget. Syirik juga jelas di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Bahkan ya, tidak ada nabi kecuali mereka berdakwah kepada tauhid. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kami telah mengutus di setiap umat itu ada nabinya. Dan semua nabi tugasnya sama. An'ibudullah wajtanibut taghut. Beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi para sesembahan selain Allah. Ya. Makanya di dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-A'raf, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang Nabi Nuh alaihi wasalam, "Wa laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh." Kata Allah Subhanahu wa taala, kami telah mengutus Nuh alaihi salam, dan Nabi Nuh alaihi salam mengatakan kepada kaumnya, ya qaum i'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaum, beribadahlah kalian hanya kepada Allah. Kalian tidak punya ilah selain Allah. Wa ila 'adin akhahum huda, dan kepada saudara Nabi Nuh kaum 'ad, yang dikirimkan kepada kaum 'ad itu Nabi Hud alaihi salam. Apa kata Nabi Hud alaihi salam kepada kaumnya? Qala ya qaumi i'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaum, beribadahlah hanya kepada Allah. Kalian tidak punya ilah selain Allah. Wa ila Thamud akhahum saliha, dan kepada kaum Thamud Allah kirimkan Nabi Saleh. Apa yang dikatakan Nabi Saleh kepada kaumnya? Qala ya qaumi i'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaum, beribadahlah hanya kepada Allah. Kalian enggak punya ilah selain Allah. Wa ila Madyan akhahum Shu'aiba, dan kepada kaum Madyan Allah kirimkan Nabi Shu'aib. Apa yang dikatakan Nabi Shu'aib? Qala ya qaumi i'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaum, beribadahlah kepada Allah. Kalian tidak punya ilah selain Allah. Semua nabi dan rasul diceritakan oleh Allah, mereka berdakwah kepada tauhid. Perkara ini bukan perkara yang asing, teman-teman sekalian. Ini perkara yang cukup jelas. Namun terjadilah apa yang terjadi, kita hari ini harus menerangkan apa yang telah jelas ini kepada setiap orang, kepada orang tua kita, kepada kawan-kawan kita. Ini harus diterangin, karena ini cukup terang dan cukup mudah untuk diterima. Wallah, cukup mudah untuk diterima. Ya akhi barakallahu fik, Tufail bin Amr radhiyallahu anhu, ya. Beliau ini, Tufail bin Amr ini kan salah satu sahabat yang masuk Islamnya ya lumayan duluan lah, ya, dibanding sahabat-sahabat yang lain. Dan Tufail bin Amr ini baru ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dengan waktu yang singkat gitu loh. Dia awalnya datang ya pengen ke Mekah, namun orang-orang di Mekah telah mengatakan, hati-hati, di dalam Mekah itu ada orang namanya Muhammad. Jangan dengerin apa yang dia katakan karena dia orang gila. Tutup kupingnya.
Sampai kata Tufail bin Amr, beliau mengatakan, karena banyaknya orang-orang tokoh-tokoh Quraisy ini menyarankan saya untuk tidak mendengarkan Muhammad, saya taruh kapas di telinga saya biar gak dengar Muhammad ngomong. Tapi semenjak beberapa waktu, saya berkata pada diri saya sendiri, saya ini orang dewasa, saya yang berakal. Kalau perkataan Muhammad benar, kenapa saya harus takut? Kalau dia salah pun saya bakal tahu, karena saya orang yang berpikir. Akhirnya dia dengarkan apa kata Nabi Muhammad SAW, malah dia masuk Islam. Dia masuk Islam dan ketemu Nabi SAW itu sebentar. Tapi akhirnya dia pulang ke kotanya Daus di negeri Yaman, berdakwah di sana. Itu bayangin. Bisa modal sebentar ketemu Nabi SAW, lalu dia berdakwah di sana. Dan salah satu jasanya Tufail bin Amr di Daus itu, dia telah mengislamkan sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maksudnya di sini adalah Nabi SAW mampu memahamkan Islam kepada Tufail bin Amr, apa itu Islam, dalam kurun waktu yang singkat untuk dia bawa dulu ke kampungnya tentang la ilaha illallah. Semudah itu diterima gitu. Semudah itu diterima, ini menandakan bahwa agama Islam tauhidnya tuh jelas, gampang buat diterima, mudah untuk diterima. Oke jemaah rahimani rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau urusan tauhid beliau paling semangat, urusan syirik beliau paling semangat mencegah kesyirikan. Mulai dari awal dakwah, di tengah dakwah, pada saat kota Madinah sudah menjadi satu negara yang cukup kuat, Nabi sallallahu alaihi wasallam gak pernah melupakan dakwah tauhid. Makanya pernah satu hari, jemaah sekalian, dalam Sahih Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mendengar bahwa di negeri Yaman itu masih terjadi kesyirikan. Tepatnya namanya adalah Dzul Khalasah. Dzul Khalasah. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mencari satu orang sahabat yang kiranya bisa untuk diutus ke negeri Yaman. Dicari sama Rasul. Ternyata dapat satu sahabat. Sahabat ini namanya Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Si Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu begitu dikabarin, datang gitu ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu bilang kepada Jarir, dan untuk perhatikan perkataan Nabi kepada Jarir, "Ya Jarir, ala turihuni min dzil khalasah?" Jarir, mau enggak kamu melegakan hati saya dengan menghancurkan dzul khalasah? Melegakan hati Nabi dengan menghancurkan kesyirikan. Berarti Nabi paling bete itu sama apa? Kesyirikan. Paling sumpek itu sama kesyirikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ada dai yang sangat santai dengan kesyirikan. Naudzubillah. Biasa banget dengan kesyirikan. Kuburan disembah diam aja udah. Fala haula wala quwata illa billah. Nabi enggak enak tidur, enggak enak makan gara-gara di Yaman masih ada orang yang menyekutukan Allah. Apa kata Jarir bin Abdullah? Ini sahabat, teman-teman. Beda maqam ini emang. Dia begitu ditugasin gitu sama Rasulullah SAW, langsung jawabannya siap. Gak pakai pikir panjang. Anak gimana ya? Terus istri gimana istri? Terus ini gimana? Toko gimana toko? Waduh, kebanyakan PR-nya. Kalau Jarir bin Abdullah siap, laksanakan. Saking siapnya, baru ngomong begitu, ngomong siap, langsung pergi menyiapkan tentara. Tentara yang dibawa oleh Jarir bin Abdullah, teman-teman sekalian, itu tentara dari Ahmas. Ahmas ini pencetak prajurit berkuda terbaik dulu. Ahmas. Kuda, apa namanya, prajurit-prajurit berkuda terbaik itu dari Ahmas. Disiapin sama Jarir sekitar 70 pasukan. Datang lagi ke Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, kata Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, "Ya Rasulullah, saya sudah menyiapkan pasukan terbaik. Saya siapkan 70 pasukan kuda dari Ahmas." Rasul senang banget melihat kesiapannya Jarir. Tapi problemnya ada satu, jemaah. Jarir dia bilang, "Ya Rasulullah, tapi saya enggak bisa naik kuda. Setiap naik kuda jatuh." Tapi nyiapin apa? Pasukan berkuda, sudah semangat luar biasa. Semangat 45 ini. Masalahnya itu aja udah. Saya yang nyiapin tapi saya naik kuda enggak bisa.
Akhirnya Rasulullah SAW memegang dadanya Jarir dan ditepuk oleh Rasulullah SAW, lalu mengatakan, Allahumma ij'alhu hadiyan mahdiyan wa tsabbithu. Ya Allah, jadikanlah Jarir hadiyan wa mahdiyan, diberikan hidayah oleh Allah, memberikan hidayah bagi orang, dan jadikan Jarir tegak di atas kudanya. Itu doanya Rasul untuk Jarir. Dianya dapat hidayah, bisa jadi da'i, dan tegak di atas kuda. Apa kata Jarir? Dari doa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu, semenjak itu saya enggak pernah lagi jatuh dari kuda. Berangkat semuanya. Begitu berangkat, ya, itu di Yaman tuh udah viral bahwa pasukan Muhammad itu datang. Udah kocar-kacir mereka. Dan mereka tahu, ini pasukan Muhammad kalau udah datang pasti dakwahnya tauhid. Ini kita enggak boleh nih, Dzulqa'la pasti kena. Udah pasti tahu mereka. Jangan ada yang ngumpul di sini, gitu. Karena takut diperangi. Akhirnya nyampe di sana, Dzulqa'la enggak pakai cerita lama lagi. Ternyata Dzulqa'la itu kayak satu bangunan isinya patung-patung. Ya, isinya patung-patung. Nah, itu dibakar oleh pasukan Ahmas yang dipimpin oleh Jarir bin Abdullah, dibakar semua. Dan ada satu orang yang masih mengundi nasib dengan anak panah, itu kebiasaannya Ansabnya siapa? Orang-orang kafir Quraisy dulu lah, orang-orang Arab dulu. Nah, di situ Jarir mendakwahkan orang itu dan orang itu masuk Islam. Dan ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dia jadi apa? Mahdian, bisa memberikan hidayah bagi orang lain. Jadi dakwahnya sampai, ya sampai dakwahnya. Ya. Dan akhirnya Dzulqa'la terbakar hangus. Jarir tahu bahwa perkara inilah yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Rasul bisa makan dan tidur enak lagi dengar kabar ini. Jarir akhirnya mengutus satu orang pasukan kuda untuk mengabarkan Rasulullah SAW bahwa Dzulqa'la mission complete, selesai, beres. Datang ke Rasulullah SAW. Begitu datang ke Rasulullah SAW, kata orang ini, Ya Rasulullah, ma taraktuha illa kajamalin ajrab. Ya Rasulullah, saya tidak meninggalkan Dzulqa'la kecuali seperti unta panggang, ya Rasulullah. Ini gosong habis sudah. Sudah pada hitam semuanya. Rasulullah SAW mengatakan, Barakallahu li Ahmas, Barakallahu li Ahmas, Barakallahu li Ahmas, Barakallahu li Ahmas, Barakallahu li Ahmas. Berapa kali? Berapa kali Rasul doain Ahmas? 5 kali. Ya. Yeah. Dan doa Rasulullah SAW yang sampai 5 kali, ya, itu jarang terjadi, bapak-bapak sekalian, jarang terjadi. Tadi Rasul doain Jarir berapa doa? Rasul doain Jarir berapa doa? 3. Terus Rasul juga dalam hadis Rasul mengatakan apa? Man sa'alallah al-jannata thalathan, siapa yang minta surga 3 kali Allah masukin surga. Ya kan? Semuanya kebanyakan berapa? 3 kali, tapi khusus pasukan pembasmi kesyirikan, pasukan tauhid, 5 kali Rasulullah SAW doain. Ini semua karena besarnya perkara tauhid di dalam Islam. Ya, ini besarnya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Itu tentang kejelasan masalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan jelasnya syirik di dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu yang pertama, teman-teman sekalian, ya. Kalau landasan yang kedua yang dikatakan oleh penulis rahimahullahu taala adalah amarallahu bil ijtima'i fid din wa naha an tafarruqi fihi. Landasan yang kedua adalah Allah memerintahkan untuk bersatu di dalam agama. Allah memerintahkan untuk bersatu di dalam agama. Allah memerintahkan untuk bersatu di dalam agama. Wa naha an tafarruqi fi, dan melarang perpecahan di dalam agama. Dan melarang perpecahan di dalam agama. Ini landasan kedua, teman-teman sekalian. Apa? Bersatu.
dan tidak berpecah belah. Dan landasan yang kedua ini, barakallahu fikum, sangat-sangat penting. Sangat penting. Bahkan terkhusus untuk orang yang udah ngaji sekalipun. Karena ternyata Islam itu menjunjung tinggi persatuan dan membenci tentang perpecahan. Fabayyanallahu hadza bayanan syafian tafhamuhu al-awwam. Allah telah menjelaskan perkara persatuan dan larangan perpecahan dengan penjelasan yang sangat gamblang, mampu difahami oleh orang awam. Wa nahana an nakuna kal ladzina tafarraqu wa ikhtalafu qablana fahalaku. Dan Allah melarang kita menjadi orang-orang yang berpecah, yang karena itu mereka binasa. Wa dzakara annahu amara almuslimina bil ijtima'i fid din wa nahahum 'an at-tafarruqi fihi. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersatu, kaum muslimin untuk bersatu di dalam agama, dan melarang kaum muslimin untuk berpecah di dalam agama. Wa yaziduhu wuduhan ma waradat bihi sunnah min al-'ajab al-'ujab fi dzalik. Dan di dalam hadis banyak banget hadis yang menjelaskan tentang perintah persatuan dan larangan perpecahan. Thumma sar al-amru ila anna al-iftiraq fi usul al-din wa furu'i huwa al-ilmu wal fiqh fi al-din. Maka datanglah zaman, kata beliau, di mana perpecahan di dalam permasalahan yang dasar yaitu akidah dan cabang-cabangnya itulah ilmu. وصار الأمر بالاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق ومجنون. Dan tidaklah ada yang mendakwahkan tentang persatuan kecuali dikira orang yang zindik dan gila. Karena asingnya tentang masalah apa? Persatuan dan perpecahan. Ya. Baik, udah azan nih kayaknya. Hah, udah masuk azan ya. Baik, kita insyaallah azan dulu lalu kita lanjutkan tentang asal yang kedua ini. Barakallahu fikum. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Jamaah rahimakumullah, kalau tadi di dasar yang pertama itu tentang masalah tauhid dan syirik, yang kedua ini adalah perintah tentang persatuan. Ya, perintah tentang persatuan. Sebelum kita masuk kepada apa yang diinginkan penulis di sini, kita ambil munasabatul bab, ya, korelasi antara asal awal dengan asal tsani, korelasi antara landasan pertama dan landasan kedua. Kenapa setelah penulis menuliskan tentang tauhid di landasan pertama, kok yang kedua itu adalah persatuan? Setelah penulis melarang kita dari kesyirikan, kok yang kedua itu larangan tentang perpecahan? Ini bukan asal narok, teman-teman. Ya, bukan asal aja gitu. Ya udahlah, kepikiran ini tulis gitu. Enggak. Ini ada fikih di dalamnya. Sebagaimana kebiasaan penulis rahimahullahu taala dalam karya-karyanya yang lain. Ya. Dan syekhna, Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullahu taala, beliau mengatakan bahwa korelasi antara dasar pertama dengan dasar kedua, landasan satu dengan landasan dua adalah karena, ya, tidak ada persatuan kecuali di atas tauhid. Tidak ada persatuan kecuali di atas tauhid. Belajar tauhid dulu baru bisa bersatu. Tidak ada persatuan kecuali di atas tauhid. Ya. Karena persatuan yang Allah Subhanahu wa taala inginkan, jemaah sekalian rahimakumullah, itu bukan persatuan yang di atas sesuatu yang salah atau bahkan tidak ada pijakan apa-apa. Tapi persatuan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya di dalam Islam itu persatuan yang berada di atas tauhid. Di atas agama
yang diajarkan oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Karenanya perlu kita fahami tentang persatuan, bahwa persatuan itu ada dua. Persatuan itu ada dua. Al-ijtima'u 'alal jama'ati naw'an. Bersatu di atas kalimat al-jama'ah itu ada dua makna. Ini semua penjelasan Syekh Sulaiman ya. Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah. Ijtima'u jama'ata fid din. Persatuan agama, ini yang pertama. Persatuan itu ada dua. Yang pertama adalah persatuan agama. Persatuan agama. Persatuan agama. Apa tuh maksudnya persatuan agama? Apakah wahdatul adyan, kita semua sama? Yang nyembah Allah dengan yang tidak menyembah Allah sama? Apakah itu persatuan agama? Yang mengatakan Allah di atas arsy dengan Allah ada di mana-mana sama, itukah persatuan agama yang Allah inginkan? Apakah persatuan agama ini adalah yang mengatakan azab kubur itu tidak ada dengan yang mengatakan azab kubur itu ada? Apakah itu persatuan agama? Bukan. Bukan itu persatuan agama yang Allah inginkan. Bukan seperti itu persatuan. Namun persatuan di atas agama, dhabitnya, aturannya adalah bersatu di atas agama yang dipijak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Bersatu di atas agama adalah bersatu di atas agama yang dipijak oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Bersatu di atas agama, aturannya dengan bersatu di atas agama yang dipijak oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dan persatuan yang model seperti ini, teman-teman sekalian, barakallahu fikum jamaah sekalian, tidak berkaitan dengan tempat. Tidak berkaitan dengan tempat. Jadi, walaupun Anda misalnya di Aceh sendirian, namun Anda di atas agama Rasul dan para sahabat, Anda telah melakukan persatuan. Ya, makanya tercetuslah quote dari para ulama, ya. Antal jama'ah wa in kunta wahdak. Kamu itu termasuk al-jama'ah, termasuk dalam al-jama'ah, persatuan, walaupun kamu sedang sendirian. Ya. Walaupun sedang sendirian tapi termasuk apa? Al-jama'ah. Kenapa? Karena al-jama'ah di sini yang ditekankan adalah persatuan agama. Ya. Jadi selama seseorang berada di atas agamanya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia sedang mengupayakan persatuan. Ya. Dia sedang bersatu dengan orang yang sama dengan dia itu. Itu persatuan yang Allah inginkan, jemaah sekalian rahimakumullah. Itu yang diusung oleh para nabi dan rasul. Itu yang diinginkan oleh dakwahnya para sahabat dan dakwahnya para salaf. Mereka bersatu bukan di atas kekacauan, bukan. Mereka bersatu bukan di atas sesuatu yang diingkari dalam syariat, bukan. Mereka bersatu di atas agama Allah dan rasulnya. Itu yang namanya persatuan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya hal ini perlu diluruskan, bahwa persatuan itu bukan memperbanyak jumlah, tapi dilihat di mana bersatunya, di atas apa bersatunya. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Ya. Makanya sebutan Ahlus Sunnah itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka Ahlus Sunnah dan Ahlu Jamaah. Mereka bersatu. Karakter Ahlus Sunnah itu apa? Bersatu, teman-teman sekalian. Makanya yang ngaku Ahlu Sunnah bersatu nih. Karena tuntutannya dalam Al-Quran dan Sunnah seperti ini. Mereka harus bersatu. Gitu. Ya. Karena Ahlu Sunnah wal Jamaah. Adapun lawannya, Ahlul Firqatu wal Bid'ah. Ahlul Bid'atu wal Furqah. Mereka Ahlul Bid'ah dan perpecahan. Karena Bid'ah itu disandingkannya dengan perpecahan. Adapun Sunnah disandingkannya dengan persatuan.
Karena dulu Muhajirin dan Ansar, teman-teman sekalian, barakallahu fikum, mereka bersatu di atas apa? Sunnah, bukan di atas yang lain. Bukan di atas yang lain, mereka bersatu di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya ini hal yang perlu banget kita sadari, bahwa persatuan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala pertama itu adalah persatuan agama. Maksudnya adalah kita semua dituntut untuk beragama sesuai dengan Rasul dan para sahabat. Kalau Anda melakukan itu, Anda sedang mengupayakan persatuan. Karena enggak mungkin bersatu kalau enggak seperti ini. Enggak mungkin langgeng persatuan kalau enggak seperti ini. Dan tujuan kita bersatu itu apa? Agar rahmat Allah itu turun ke nama kita semua. Nah sekarang gimana caranya kalau ada orang-orang yang bersatu tapi tidak di atas akidah ahlu sunnah misalnya? Ya gimana caranya rahmat Allah turun? Susah. Dulu ada beberapa perkataan tentang Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, beliau pernah diajakin masuk kepada salah satu partai politik di Suriah atau di Jordan, lupa Naju. Ya. Singkatnya, bahwa beliau mengatakan, ya, Syekh ditawarin agar bisa bersatu di partai politik ini. Dia bilang, ya udah, sebelum kita bersatu di partai politik, kita tes dulu semua yang ada di dalam agar kita bisa bersatu. Semuanya harus ditanya tentang Aynallah, di mana Allah. Kalau semua sepakat bahwa Allah di atas langit, baru kita bisa bersatu. Tapi kalau jawabannya macam-macam, Allah di hati, Allah di mana-mana, Allah di langit, Allah tidak bertempat, dan seterusnya, maka kita gak akan bisa bersatu. Dan itulah jawabannya. Gak bisa bersatu kalau berpecah belah seperti itu. Itu yang dinamakan berpecah belah, teman-teman sekalian. Ya, tidak bersatu di atas agamanya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Persatuan yang kedua itu ijtima'ul abdan, persatuan raga. Ya, jadi kita ngumpul gitu, persatuan raga namanya. Ijtima'ul abdan, ijtima'ul abdan. Yaitu bersatunya kaum muslimin, bersatunya kaum muslimin di satu negara, bersatunya kaum muslimin di satu negara di bawah pemerintah muslim yang sah. Bersatunya kaum muslimin di bawah satu negara dan di bawah pemerintah muslim yang sah. Ya. Nah, seperti sekarang. Sekarang kaum muslimin ini negaranya pisah-pisah. Nah, salah satu bentuk persatuan yang harus dia lakukan di negaranya adalah dia dengan kaum muslimin yang lain yang ada di negara itu harus berada di bawah pemerintahan yang sah, itu dia. Indonesia nih, dia harus berada, kaum musliminnya enggak boleh keluar dari pemerintahan Islam yang sah itu. Pemerintah muslim yang sah dia gak boleh keluar. Kalau dia keluar, dia sedang membuat perpecahan. Dan ini yang banyak kebalik. Kebalik-balik udah yang ini mah. Disuruh dengar dan taat, dibilang perpecahan. Disuruh khuruj, keluar dari pemerintahan yang sah, ini persatuan. Nah, ini persis yang dikatakan oleh penulis. Ya. Padahal bukan itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalil-dalil bahwa Islam itu sangat menyongsong tinggi dan besar sekali perhatiannya tentang persatuan, firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 103. Dalam surat Ali Imran ayat 103, Allah mengatakan, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Tadi dibaca sama Imam Maghrib tuh. Ya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah kalian bihablillah, dengan tali Allah. Habl. Habl ini bentuknya mufrad apa jamak? Hah, mufrad apa jamak? Mufrad, berarti satu. Kita hanya boleh pegang satu tali. Berarti kebenarannya cuma satu. Ini yang mesti dipegang kalau kita ingin dikatakan bersatu.
Allah yang suruh wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, dan jangan kalian berpecah. Ya. Juga pada ayat surat Asy-Syura ayat 13 Allah Subhanahu wa taala mengatakan syara'a lakum minad-din ma wassa bihi Nuhan والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. Kata Allah Subhanahu wa taala, dirikanlah agama, wala tatafarraqu fi, dan jangan berpecah di dalamnya. Ya, jangan berpecah di dalamnya. Di dalam ayat yang lain surat Al-An'am ayat 153, pada surat Al-An'am ayat 153. Surat Al-An'am 153 mengatakan, Allah mengatakan wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subul. Inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Wala tattabi'u subul. Jangan kalian ikuti jalan-jalan yang lain. Kenapa kalau ikutin jalan-jalan yang lain? Fatafarraqa bikum an sabili. Kalian akan berpecah dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya ayat tentang persatuan itu banyak, teman-teman sekalian, barakallahu fikum. Jadi kita diminta untuk bersatu. Ya, untuk bersatu. Dan memang syiarnya Islam itu bersatu. Syiarnya Islam itu bersatu. Coba lihat. Rukun-rukun Islam itu semuanya tujuannya salah satunya bersatu. Zakat, zakat. Itu kan agar tercipta takaful ijtima'i, agar terciptanya kesenjangan bersama gitu loh. Semuanya mampu, semuanya makan. Ini bersatu nih. Orang yang kaya harus ngasih kepada yang di bawahnya. Ini persatuan ini. Puasa. Puasa, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sumu li ru'yatihi. Kalian puasa ngikut ru'yanya siapa? Pemerintah. Agar apa? Terjadi persatuan bareng-bareng kaum muslimin. Sholat, sholat disuruh berjamaah. Sholat Id disuruh berjamaah. Agar apa? Tercipta persatuan. Bahkan ibadah yang akan sebentar lagi dilakukan oleh para kaum muslimin, haji, itu persatuan, nilai persatuannya besar. Dikumpulin satu hari semuanya di Padang Arafah, semuanya jemaah haji. Gak ada yang bisa, aneh besok deh di Arafah, gak bisa, gak sah. Aneh kemarin udah, gak bisa. Harus di waktu yang bareng-bareng sama semua. Agar apa? Tercipta persatuan. Gak usah jauh-jauh jemaah. Sabda Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, sebelum memulai sholat, istau wa la takhtalifu fatakhtalifa qulubakum. Rapat, luruskan, kata Rasulullah SAW. Jangan kalian tidak lurus, maka hati kalian juga sulit untuk bersatu. Subhanallah. Saf sholat, saf. Kita disuruh apa? Bersatu. Ya, yeah. Bersatu. Bahkan ada sahabat datang kepada Nabi SAW lalu mengatakan, ya Rasulullah, inna na'kulu wa la nashba', ya Rasulullah, kami makan tapi enggak kenyang-kenyang. Siapa yang punya masalah ini? Makan tapi enggak kenyang-kenyang. Ada yang punya masalah ini? Apa semua masalahnya sama? Ya, enggak kenyang-kenyang kalau makan. Gak apa-apa, antum punya salaf, ini sahabat loh yang nanya. Alhamdulillah berarti. Bukan saya duluan, sahabat juga ada yang kayak gitu ya. Apa jawaban Rasulullah SAW? Ya. Kata Rasulullah SAW, فَلَعَلَّكُمْ تَفْتَرِقُونَ. Kayaknya kalian makannya sendiri-sendiri ya. Nah. Ketum kalau gak bagi-bagi emang susah kenyang. Mesti bagi-bagi. Fala'allakum taftariqun, kata Rasul. Kayaknya kalian makannya sendiri-sendiri nih, masing-masing makannya nih. Kata para sahabat, qalu na'am, iya ya Rasulullah. Qal, apa kata Rasul? Fajtami'u 'ala ta'amikum wa dhkuru ismallahi 'alaih yubarik lakum fi. Kalau makan bersama-sama, kata Rasul. Sebutkan nama Allah, bismillah, yubarik lakum fi. Allah berikan keberkahan di situ. Allahu akbar.
Makan aja suruh bersatu. Gimana agama? Makan kalau mau berkah bareng. Jangan bakhil-bakhil jadi orang. Makan suruh bareng sama Rasul subhanallah. Gimana agama jemaah? Agama mesti dibarengin. Akidahnya sama satu dengan yang lainnya. Yadullah ma'al jamaah. Tangannya Allah bersama al-jamaah. Bersama orang-orang yang bersatu di atas al-jamaah tadi. Di atas persatuan yang benar. Nah, penulis bilang, ya. Wa yaziduhu wuduhan ma waradat bihi sunnah. Dan di dalam sunnah lebih banyak lagi hadis-hadis yang menjelaskan tentang masalah persatuan. Salah satunya Rasul mengatakan, "Man arada an yufarriqa hadhihi al-ummah wa hiya jami', fadribuhu bisayf ka'inan man kan." Siapa yang mau memecah belah umat ini, kata Rasul. Apa kata Rasul SAW? Apakah viralkan dia, dukung dia? Enggak. Fadribu bisayf, penggal aja, kata Rasul. Kainan man kan, siapapun dia. Ini ancaman yang cukup besar jemaah rahimani rahimakumullah. Bahwa orang yang memecah belah dalam agama Islam itu tidak dapat bagian. Hukumannya parah, dibunuh gitu loh. Tapi yang bunuh ini pemerintah setempat ya. Pemerintah setempat, bukan masyarakat, bukan. Kalau masyarakat ya kacau balau. Ya, semua dibunuh nanti orang-orang. Nih orang nih memecah belah nih Ustaz nih. Sikat aja, Pak. Sikat lagi. Banyak yang mati orang. Ya. Makanya yang boleh memiliki kemampuan ini adalah waliul amr, ya, pemerintah setempat. Mereka yang menentukan, ya. Dan memang pemerintah dibuat untuk itu biar tidak ada kekacauan. Ya, pemerintah dibuat untuk itu. Makanya jemaah barakallahu fikum, persatuan itu harus dijunjung tinggi. Dijunjung tinggi. Nah, next step-nya adalah setelah akidahnya sama, ya saling menyayangi satu dengan yang lain. Gabung, jangan pecah. Gabung, orang udah sampai kok di jejak awal dia tuh. Langkah pertamanya, step awalnya udah tepat, akidahnya sama. Aina Allah, di mana Allah? Jawabannya sama, mustawin ala arsy. Allah beristiwa di atas arsy. Sama. Tapi pecah. Ya ada yang salah lagi. Dia harusnya bersatu gitu loh. Harusnya bersatu. Karena barakallahu fikum, karakter ahlu sunnah itu persatuan bukan perpecahan. Dan jadilah kita ini orang yang bersatu. Ya akhi barakallahu fikum. Ada dulu dosenana, salah satu dosenana tuh bilang, kenapa ahlu sunnah ini akidahnya lurus tapi perpecahan gak pernah lepas dari mereka. Ya, karena memang syaitan ya ingin menghancurkan Islam itu kalau nggak bisa dari akidah ya dari bab yang lain, dari hasad kepada saudara, busuk hati satu dengan yang lain, perpecahan di sana dan di sini. Nah kita sadar nih bahwa setan ganggu di sini, makanya hati-hati, jangan menimbulkan perpecahan jemaah rahimakumullah. Asatidah di sini mungkin lebih tahu tentang masalah ini, bahwa Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala, beliau bikin kitab sampai dua kali, sampai dua jilid. Kitabnya judulnya indah banget, Rifqan Ahlus Sunnah bi Ahli Sunnah. Lembutlah wahai Ahlus Sunnah dengan Ahlus Sunnah. Ya salah. Banyak yang ribut. Beda pengajian aja ribut. Beda pengajian doang ribut. Ustadznya sama, kaji usul sitah, di sini usul sitah, di situ usul sitah, ustadznya beda, ribut. Antum mau perbedaan di mana sih gitu? Sama semua tapi pengen dicari yang enggak cocok di mana ya? Ini gue serang yang enggak cocok ini. Ribut. Sampai beliau bikin dua kali, maratan ukhra rifqan ahli sunnati bi ahli sunnah. Sekali lagi kata beliau, lembutlah ahlu sunnah dengan ahlu sunnah.
Kitabnya udah diterjemahin teman-teman. Ini kayaknya perlu untuk dibaca oleh seluruh salafiyin kalau menurut anda, agar lembut hatinya sama ahlus sunnah yang lain, tercipta persatuan yang indah. Dulu waktu para sahabat itu datang ke salah satu lembah sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu para sahabat masing-masing bikin pos. 3 orang di sini, 3 orang di situ, 3 orang di sini, 3 orang di situ, 5 orang di situ. Kemudian Rasul lihat, Rasul mengatakan tafarruqakum hadhihi minasyaitan. Kalian berkelompok-kelompok berpecah begini dari syaitan, kata Rasul. Akhirnya mereka bersatu ngumpul. Yang kata rawi hadisnya mengatakan kalau dilemparkan selendang kepada mereka, maka selendang itu akan mencukupi mereka, saking rapatnya mereka. Ijtima', persatuan, sampai persatuan raga ya teman-teman sekalian. Makanya yang paling butuh untuk bersatu ya ahli sunnahnya sendiri. Dengan ahli sunnah bersatu, harus bersatu teman-teman sekalian. Jangan ribut ahlus sunnah dengan ahlus sunnah. Fala haula wala quwata illa billah. Ya. Ana ingat satu pembahasan di kitabnya Syekh Rifqan Ahlus Sunnah bi Ahli Sunnah. Dan ini wallahu alam ya, ana sebutkan ini sengaja karena enggak sedikit sebab perpecahan antara ahlus sunnah yang suka ngaji itu, masalahnya ini juga gitu. Imtihan, diuji. Orangnya diuji, si ikhwan ini diuji. Dia baru ketemu ngaji bareng misalnya sama asatidah di sini, ngaji apa segala macam. Ngaji dicoba, dites ikhwannya. Menurut antum Ustadz Fulan gimana? Kalau jawabannya sesuai dengan hatinya, ahlus sunnah. Tapi kalau jawabannya enggak sesuai dengan hati dia, ahlul bid'ah nih ikhwan ini. Imtihan bid'i. Ini imtihan, ini ujian, ini bid'ah hukumnya. Dia nebak orang dari satu orang aja. Gimana menurut tentang Ustaz Fulan? Ustaz Fulan itu bagus loh. Oke. Bagus. Itu terakhir pembicaraan dia dan ikhwan itu. Langsung habis semua. Fala haula wala quwata illa billah. Rifqan ahli sunnah bi ahli sunnah. Banyak banget alasan dia kenapa mengatakan itu. Dia enggak tahu, pandangannya salah dan lain sebagainya. Banyak. Jadi gak langsung sikat. Ini dia butuhnya diingetin lagi bahwa persatuan itu landasan dari agama kita teman-teman sekalian. Landasan. Ya. Ini ada akhwat juga gak? Ada akhwat? Nah, akhwat juga sama PR-nya. Sering banget marah-marahan, baper mulu sama teman kajian nih ya Allah. Galaknya luar biasa. Ngaji sama, ngaji bareng. Akhwatnya biasa pakai baju hitam, terus ada yang datang pakai baju hijau. Dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Lihat lagi, lihat lagi. Ya bete orang diliatin begitu. Gedek kalau kata orang Betawi mah, ngeselin banget. Baru datang diliatin begitu. Eh, gimana mau tercipta persatuan? Gak ada tarahum, gak ada kasih sayang, gimana persatuan? Ini yang akhwat ini banyak banget laporannya bapak-bapak. Masalah seperti ini. Yang ikhwan juga gak kalah memang. Cuma yang akhwat ini subhanallah. Ya, yeah, gak kalah. Makanya persatuan itu adalah salah satu tujuan kita ya ahlus sunnah. Kita harus bersatu, bukan berpecah. Jadi semangatnya tuh untuk bersatu, bukan semangat untuk berpecah. Ini orang beda gak ya sama gue ya? Kalau beda siap-siap kabur. Ya, ini orang nih mesti kita tarik biar sama sama kita gitu loh. Jangan beda sama kita. Ya, apa bedanya kita sama setan kalau gayanya seperti itu? Setan pingin orang itu masuk kepada jeratannya dia. Kita juga sama. Bukan bersatu sama kita di atas agama yang benar, kita biarkan dia di agama yang salah. Ya, makanya jemaah wa rahimakumullah, rasa ini penting banget untuk kita semua sebagai pengingat. Ya, bahwa kita harus bersatu, agama dan raga kita harus bersatu. Ya. Fabarakallahu fikum. Mudah-mudahan bermanfaat ya.
landasan satu dan dua yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Dan ana rasa gak pantas buka pertanyaan ternyata. Banyak ustaz di sini. Ya, jadi kalau ikhwan semua mau nanya langsung sama ustaz-ustaz di sini. Ya. Barakallahu fikum. Jazakumullah khair. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.